Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya jalan-jalan di atas jembatan Mahkota 2. Dekat ini dengan Mes. Kita lihat. Kita kalau jalan malam di sini bagaimana? Itu ke mana itu? Aku tadi nggak lihat ada tulisannya di sana. Cuman ini kamera saya kok gelap ya. Cahaya. Biasanya itu kalau kamera agak blur-blur itu banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang tahu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cuman kendaraan besar enggak lewat sini ya, hanya kecil. Aku lewat aja, berisik sekali. Lampunya guys, tapi lampunya tidak semeriah yang di makam hilir sana. Oke. Kita jalan terus di sebelah kirinya mahkota 2 ini ada proyek kayak ini, proyek PDAM. Kayaknya sini untuk kota baru ini nanti. Penjernih air. Ini sisi barat ini kayaknya. Sisi barat, kita di sisi barat. Itu sisi barat dulu. Kita lihat di atas itu ada apa. Jalannya sempit, cuma satu orang aja ini. Kalau di Suramadu tidak boleh, coy. Gak asik Suramadu. Harusnya ada jalan akses untuk orang itu, buat olahraga atau buat apa. Dari sini kota Samarinda. PDAM baru ini guys. Kalhol namanya proyeknya. Kita jalan-jalan. Pokoknya jalan-jalan. Di atas jembatan. Itu di atas bukit cara itu. Di atas bukit ini. Itu adalah lonceng. Apa namanya? Kafe. Bukit lonceng itu. Sana bagus guys, tapi nanti kita pulangnya lewat sana. Kita sekarang masih berada di sisi yang utara. Oh, itu ada kapal. Kapal tong.
belakang. Menarik. Woi, lambat sekali. Ini kapal tongkang. Rupanya sedang narik. Kapal takbut sudah menarik tongkang. Cuman ini kan melawan arus ya. Arusnya dari sana ke sisi itu, sisi timur. Itu arusnya ke muara. Dia menuju ke hulu ini. Itu guys. Rupanya yang dicari tongkang. Cuman tongkangnya nggak kosong-kosong ya. Nggak kosong amat itu, masih ada kayaknya pasir atau apa itu. Cuman kok dari ini tingginya kok masih tinggi sekali, berarti nggak berat yang diambil. Ada isinya. Oke, kita jalan lagi. Pas di tengah ini aku. Saya pas di tengah. Di sana itu ada masjid. Nah, ini masjid itu. Yang warna kuning itu masjid Islamic Center-nya. Terus makam satunya di sini, di daerah balik bukit ini. Gurem ya, gurem. Ada sesuatu. Di sebelah kolom ini ada dua tiang ya, dua kolom itu semua dikasih protek seperti ini, pagar supaya orang nggak naik mungkin ya. Ini ada pagarnya guys. Ini aku jalan agak susah, kecil jalannya, sempit. Ada lampunya sih ya, berwarna juga sama, cuman kurang terang. Mungkin kalau dibuat seperti yang di makam itu jadi bagus. Ada tongkang lagi guys, tapi agak cepat ini daripada yang tadi lambat. Ini gak narik apa-apa ini. Udah hampir sampai ujung. Coba kita lihat ke sana. Kita lihat putar. Itu tadi dari sana guys, jalan. Di ujung seberang sana dan di sini jalannya yang ini lebar. Mungkin memang orang diizinkan hanya sampai sini aja ya. Yang ke sana memang tidak untuk orang jalan. Tapi sayang ya, jembatan tidak ada penyeberangan orang. Kalau ada kan bisa jalan-jalan di situ. Ya boy, ditutup. Ada polisi atau ada polisi cepat di depan itu. Samarinda dari malam hari. Wush, kapal itu guys. Banyak yang mancing
sampai di sisi timur mancingnya. Karena airnya ke sana, ke timur, jadi dia mancingnya di sisi timur. Oh, ini ada pembetulan jembatan, perbaikan. Ada perbaikan jembatan, guys. Kerusakan aspal itu macam-macam ya guys. Salah satunya itu kalau yang ini namanya stripping kayak nggak salah. Dia mengelupas. Ya biasanya kurang padat atau berair. Ini dikasih apa? Semen. Apa di coating dari semen. Kita nggak bahas jalan, tidak bahas jalan coy, kita jalan-jalan berjalan. Oh, ada masjid, ada masjid di bawah, ada masjid. Ini sisi yang timur. Ini sisi timur, guys. Jadi saya menyeberang. Ini ada intake pengambilan air juga. Penjernihan air. Jadi saya tadi jalan di sebelah sana, sekarang sebelah sana. Nah, jatuh habis juga itu koagulasi itu. Ini sedimen tempat pengendapan. Ya tahu saya begitu. Lanjut jalan-jalan. Ini rupanya yang di sisi selatan ya, kalau nggak salah, jembatan atau di sederet dengan kota Samarinda. Yang di sana kan bilangnya Samarinda seberang, yang ada Bukit Lonceng. Yang di sini Samarinda ya, tanggap Samarinda kota lah, nggak tahu kalau salah. Rupanya di ujungnya mahkota dua banyak kafe-kafe kecil. Nah, kita coba ya, istirahat dulu guys. Ini guys di kafenya guys. Tapi kok buram ya HP ku sekarang ya, apa karena pecah sinar? Itu tadi kalhol. Itu kalholnya kelihatan dari sini. Jadi dia posisinya ada di sebelah barat jembatan. Guys. Oke, santai dulu. Melintas dari jembatan Mahkota 2 sampai ini. Tapi kali itu aja. Wah, sangat ya. Coy, sangat coy. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga sehat-sehat semua.